神の定めにさえ反旗を翻す幻想。 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 2Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan sudah ada Dream Transfer di depan kalian di sini. Di sini dibagi menjadi dua banner ya. Yang pertama ini Dream Transfernya untuk si Akai, dan yang kedua ini Dream Transfer untuk si Levin. Wah, kurang ajar, ada Santana. waduh. Oke. Wah, ini tapi nggak ada Robson ya, sayang banget ya. Wah, pokoknya Santana ganti Robson. Tapi sama aja sih, bisa dapat ini ya. Dapat istilahnya ya TS yang sama dengan Robson. Oke, dan di sini kalau kalian lihat ya, dari Dream Balls itu ada 4.000. Jadi di sini saya akan joki gacha lagi seperti yang beberapa ini ya, beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ya, saya lupa. Dan di sini saya akan pakai akunnya Ilyas lagi nih. Jadi terima kasih untuk Ilyas yang sudah menyumbangkan istilahnya konten untuk di video kali ini ya. Waduh, terima kasih ya. Mungkin saya lihat dulu ya untuk pemainnya ya sebelum kita buka ya. Oke, dan di sini langsung aja. Excellent red and blue combination, Tomea Akai. Oke, dan di sini tipenya agility, DM sama DF untuk posisinya. All Japan World Youth ternyata ya, tapi bajunya Rising Sun. Aduh, tidak ini sekali ya. Tidak konsisten sekali ya. Bajunya Rising Sun tapi ininya tulisannya All Japan World Youth. Oke, karena memang si Akai ini nggak ikut di Rising Sun kan ya, karena cedera. Stamina gila tuh 1256. Attack-nya kalian bisa lihat sendiri, defense sama physical juga ya. High ball, low ball, normal. Ini TS-nya 22 aja untuk 5 or more agility type Japanese player. Terus support AoE. Jadi kalau misalkan ini kalian solo defensive match up, nanti bakal ada AoE ya muncul ya. Jadi ini kalau misalkan kalian punya AoE Rising Sun yang baru, lumayan ini ya, lumayan mantep. Wah, ini ada signal duo defense. Terus juga ada aggressive right angle defense, dan juga ada shoulder block. Mungkin jadi DM ataupun DF juga bagus ini ya. Jadi ya, kita lihat nih untuk HA-nya apa aja. Ini ada bond 5 or more Japanese player, osat bakal nambah 2,5. Oh, tapi ada debone ya, debone yang 3,5 nih. Oke, 5 or more Japanese player juga. Stat down min 25% ketika match up. Pressure ada min 10%, sama ada recover 50% ya. Oke. Ini skill knowledge-nya juga cuma manabu, jadi harusnya gampang sekali kita akan ini ya di HA ya. Oke, yuk langsung aja kita akan coba buka saja di sini. Dimana di sini kita lihat ya, dari step 1 sampai di step ke 8. Dan ini step 1-nya 30 Dream Ball. Step kedua kayaknya 40. Tidak ternyata. Saya kira 30 Dream Ball. Oke. 3 or more times until a free 10 transfer ya. Ini kita lihat di sini bisa dapat Akai, bisa dapat Tsubasa, bisa dapat Genzo maksud saya, terus juga Wakashimasu, dan yang terakhir bisa dapat Hyuga yang paid kemarin ya. Oke, waduh salah kepencet. Oke, yuk langsung aja kita akan coba buka. Jadi ini 150 baru bisa dapat yang gratisan ya. Semoga bisa dapat Akai. Katanya si Ilyas kalau misalkan dapat Akai kita berhenti, kita lanjut ke banner selanjutnya. Langsung aja kita akan buka 50 Dream Ball pertama dari 4075 Dream Ball. Langsung saja kita buka, bismillahirrahmanirrahim, yo. Oke, kita lihat nih apakah bisa mendapatkan Akai, karena TS-nya juga lumayan ya, 22%. Oke, ada burungnya 4, ada chance. Langsung saja kita akan buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini akun orang, jangan bikin saya nggak hoki juga di akun orangnya, kita lihat saja. Rafael, apakah bisa di sini? Iya. Aduh, sudah ada chance. Kembang api 4, masih aja ya. Aduh, gila. Oke, pool pertama ampas di sini. Wah, lanjut kita ke pool kedua sekarang. Waduh, penuh. Sebentar ya, saya jual-jualan dulu bentar. Yuk, lanjut yuk. Step 1 kita masih belum dapat SSR sama sekali. Langsung aja kita akan coba ke step 2 kali ini. Semoga bisa dapat si Akai ya. Yuk, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Step kedua, kita lihat. Berarti ini full step sampai di step 8 berapa nih kira-kira ya? Step keempat kan gratis. Apakah 300 Dream Ball? Ini udah nyampe ini ya, sudah nyampe 100 Dream Ball berarti di step kedua. Langsung aja kita lihat di sini, step kedua. Wih, Kluivert.
Oke, sama Stijen. Oke, kita lihat di sini ya. Ternyata belum dapat lagi, ya sudah lah ya. Emang susah ini ya, banner kayak gini ya. Ini ya ada R-nya juga. Kalau misalkan SDF kan ini ya, kalau Dreamfest ada dari SR Plus ya. Ini dari R bahkan. Oke, kita lihat lagi di sini. Satu kali lagi pull untuk free transfer. Berarti ini di step ketiga ya, 150 Dream Ball. Apakah masih belum mendapatkan SSR sampai sekarang di sini? Di step ketiga maksud saya. Langsung saja kita lihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung yuk. Oke, ada chance. Burungnya 5. Bukan burung, Pak. Itu kembang api ya. Kita lihat ya di sini ya. Apakah bisa tembus dapat Akai? Langsung saja kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Mantap ya. Brian dan Steen. Dapat lebih dari 2 nih. Bisa dong. Sing. Wah, cuma 1. Kita lihat nih dapat di dalamnya. Apakah bisa meledak satu kali lagi? Oke. Oke, ini dia. Apakah Akai? Oke, ya lumayan lah ya. Dapat si Wakashimatsu. Oke, lanjut lagi. Apakah ada yang meledak lagi di sini? Kita lihat. Akai. Waduh. Aduh. Kenapa Hyuga yang ini bukan Hyuga Rising Sun? Astaga. Oke, step ketiga dapat satu Rising Sun yaitu si ini ya. Si Wakashimatsu. Langsung kita ke step keempat nih, gratis. Yuk. Kita gas di step keempat ini gratis. Step kelima garanti ya? Garanti 1 SSR kan? Kita lihat apakah di step kelima bisa step keempat maksud saya. Oke. Wah, tendangannya sama Akai. Wah. Oke. Okay. Ini udah nggak dapat apa-apa. Langsung kita skip saja dan itu 1 SSR garanti tapi 3 or more times for free use. Oke. Okay. Kita coba balik ke ini dulu. Balik ke menu utama dulu. Terus kita buka lagi di sini ya. Langsung saja kita buka lagi. 1 SSR garanti. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa mendapatkan Akai. Yo. Oke, biar jadi nih. Karena udah dapat cheat basah kan ya kemarin ya. Jadi dia butuh Blue Jepang lagi di sini. Kita lihat apakah bisa mendapatkan lebih dari satu. Atau ya paling nggak dapat satu. Tapi ya Akai lah ya. Langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Oke, dengan Tsubasa kali ini. Lu. Oke, satu lagi. Oke, ternyata tidak. Ternyata memang cuma dikasih satu saja. Apakah bisa mendapatkan Akai di sini? Kita lihat saja. Akai, waduh. Aduh, kenapa Christensen? Oke. Ya. Wah, parah sih ya. Sudah di step kelima baru dapat satu yang Rising Sun. Wah, parah. Oke, lanjut lagi lah ya. Kita gas lagi. Masih ada sekitar berapa step lagi? Ini step kelima berarti 3 step lagi ya. Semoga di step ke-8 ini bisa mendapatkan si Akai ya. Oke, ini dia. Waduh, satu aja lagi. Waduh, ya udah ini nggak dapet ya. Kita skip saja. Lanjut di sini di step ke... berapa? 7 berarti ya? Step ke-7 langsung. Yo. Ya dong, dapet dong. Dapat Akai, bismillah, yuk. Oke, ini bentar lagi SDF ya. Jadi, ini saya nggak tahu nih apakah saya... kayaknya saya bakal... aduh, gila, nggak ada flare sama sekali ya. Bakal ini ya, bakal nabung DB saya. Meskipun juga sedikit ya. Kalau kalian lihat-lihat di video terakhir saya, DB saya ya. Oke, jadi ini kita akan joki gacha saja. Mumpung ya ada dikasih rejeki ini ya. Sama Ilyas nih. Oke, kita langsung saja. 50% chance untuk one pick up player, free 10 player transfer. Oh, ini free ya? Oke, langsung aja kita akan gas di sini. Berarti ini kita udah ngabisin 300 Dream Ball ya. Untuk di sampai di step ke-8 nih. Oh, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. 50% chance semoga bisa dapat Akai. Yo. Kita lihat. Ya. Oke, kita lihat ya. Apakah bisa mendapatkan Akai? Waduh. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Aduh, Jaki. Oke, bisa lebih dari 2 dong harusnya ya. Waduh, itu. Wih, di 2. Oke. Ya, 50%. Semoga bisa dapat Akai ya. Bismillahirrahmanirrahim, yuk.
Ya Allah. Oke, Revolve. Oke, ini lumayan, lumayan ya. Tapi harus punya cheat bahasa kalau punya itu ya. Kita lihat yang kedua nih, dapat apa nih. Akai. Oh, oke. Ini lumayan sih. Will to Win. Oke, ini di akun kedua akun saya pun saya nggak punya ini ya, si Hyuga ini ya. Waduh. Sorry sekali nih ya, sebelum dapat si ini ya, belum dapat si Akainya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini kita dapat si Hyuga. Jadi ini udah loop lagi ya, udah reset lagi ke step 1 lagi. Berarti langsung saja kita akan ke bannernya Levin. Kita lihat dulu untuk Levinnya ya di sini. Nah, ini dia Levinnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri dari Swedia World Youth juga. Resolution to destroy everything. Di mana di sini dia tipenya toughness. Stefan Levin bisa menjadi forward maupun juga attacking midfielder. Dribble-nya gila tuh 11.000. Wow. Oke, okay, attack-nya 27, defense 19, physical 19.000. High ball-nya normal, low ball dia normal. Kalau misalkan ini dia shooting-nya harusnya high ball ya, cuma di sini normal saja. Tapi di sini dia punya goalkeeper killer ya. Ini toughness type non-Jepang, 5 or more bisa dapat 22%. Pasifnya GK killer 35%. Special skill dapat Levin overhead kick, ini dia bisa terbangin 2 orang. Terus ada Levin rush juga. Dan ada Levin turn. Oke. Dan di sini kita lihat untuk bondnya. Yang pertama for or more toughness type player bakal nambah 2,5. Kok tadi Levin si Akai ini sih harus 5. Oke, ini juga for or more juga nih, 3,5 nih kurangnya. Oke, stamina killer sama kayak ini ya. Kayak Levin tahun lalu ya. Oke, dan juga ini ada pressure ketika menang ya, menang match up kecuali goalkeeper tuh. Staminanya 1141. Oke. Langsung saja kita akan coba gas di sini. Ini ada Levin, terus ada Michael, terus ada Kalusias, terus ada Gentil, dan yang terakhir ada Santana. Kita gas di sini. Langsung bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat Levin ya, dia minta ya. Oke, Levin. Oke. Wih, ada nih. Ada nggak nih? Bisa nih. Kita lihat nih, step 1. Oke, okay. Step 1, apakah bisa mendapatkan Levin? Langsung saja kita lihat, atau Kalusias deh. Di terakhir, kita lihat. Kita tunggu. Levin atau Kalusias? Berarti saya stop ya? Stop ya berarti ya? Oke, okay. Ini kita stop dulu berarti. Karena saya nggak tahu apakah si Ilyas bakal suruh sampai full step ya dapetin Kalusias, karena kemarin di sini kan belum dapat Kalusias ya dia. Oke. Mantap sekali ya, satu step langsung dapat ya. Wah. Dan ini masih banyak nih dari Dream Ball ya, masih 3000 ya. 3725. Oke. Langsung saja kita akan ke timnya dulu di sini ya. Timnya ini wah udah mantap ya timnya. Oh. Pakai ini juga bisa sih. Pakai Jepang merah ya. Oke. Tapi bingung saya. Ini bisa diganti sih. Ya bisa diganti ya. Jadi ini kita dapat si ini. Si nah ini dia. Si Levin. Ini coba kita ganti ini dulu ya. Nah, kita ganti di sini aja deh. Nah, kan isinya kita ganti. Nah, ini kita masukin si ini dulu bentar. Terus ini Hyuga kita gantikan Igawa kali ya. Ya bentar, ini Igawanya kita keluarin dulu bentar, mohon maaf. Ini ganti si ini ya, si Misaki ini, Nuksaki. Yang ini gila banget ini ya. Nuksaki semenjak di revamp jadi bagus banget ya, gila sumpah. Aduh, oke, dan yang terakhir kita dapat si ini nih. Nah, ini dapat si Wakashimasu. Cuma ini kayaknya nggak masuk sih. Nggak masuk kemana-mana ini ya. Mau kasih masuknya. Oke, itu dia yang kita dapetin. Yang penting tadi sudah dapat Levin ya. Pool 1 langsung dapat. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton ya. Jika kalian suka, langsung saja ditinggalkan like, di-subscribe juga untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya. Dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau di sini saya sudah ada ini, sudah ada gacha di 8 step di banner Akai Dream Transfer. Mendapatkan 2 pemain Rising Sun ya. Dapat si ini, Wakashimasu sama si Hyuga ini. Juga yang will to win ini.
Dan tadi di bannernya Levin, satu step bisa mendapat si Levin ya. Mantap sekali, alhamdulillah sekali nih ya. Saya bersyukur kalau misalkan akun orang yang saya gacha ini hoki ya. Dibandingkan akun saya nggak apa-apa lah, akun saya nggak hoki ya. Yang penting akun orang lain hoki, biar orangnya senang. Ya, terima kasih lah untuk si Ilyas ya, sudah mempercayakan jasa joki duit zero ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa, dadah.